Teman-teman, hari ini saya akan membuat udang balon. Makanan berbahan dasar udang yang digoreng dengan tepung saat ini sedang viral karena ada salah satu TikToker yang membuat sampai 6 kali gagal. Dan setelah ke-6 baru berhasil. Ternyata, bila kita tahu triknya, untuk membuat ini tidak begitu sulit. Bagaimana caranya? Yuk, ikutin video saya. Teman-teman, ada beberapa tips agar udang balon kita tidak gagal. Pertama, harus menggunakan tepung kentang. Tepung kentang ini jangan sampai di skip ya. Yang kedua, baking soda harus masih dalam kondisi aktif. Yang ketiga, kekentalan adonan harus cukup, jangan terlalu encer. Dan yang terakhir, yang keempat, goreng udang kita dengan minyak yang sudah panas. Nah, itu saja tips dari saya. Selamat mencoba.